Jadi mula separuh masa yang kedua untuk JDT memulakan perlawanan ini. Syafiq Rahim, Leandro Velasquez, Matthew Davis, cari Arif Aiman. Selagi Arif, Leandro baik tolakannya kepada Matthew Davis. Cross dilakukan, mereka mendawa terkena tangan Filemon Nadi di situ. Jadi bagaimana agaknya keputusan? Kita menantikan apakah sebenarnya keputusan yang akan dibuat oleh pengadil. Oh, syarat penalti atau tidak? Kita boleh perhatikan lagi sekali. Penalti diberikan untuk JDT daripada gerakan ini dari sebelah sayap. Kita perhatikan lagi sekali bagaimana Matthew Davis membuka ruang untuk melakukan hantaran silang. Dan di situ, oh, jelas sekali terkena tangan Filemon Anji. Jelas sekali tangannya tidak berada di bahagian badan. Itu adalah keputusan yang tepat saya kira dilakukan oleh pengadil. Kita perhatikan juga bagaimana syarat di tepi padang dilakukan oleh pembantu pengadil iaitu Muhammad Saleh Yaakob. Jadi JDT mendapat peluang melalui Paxson. Melalui sebabkan penalti ini, dia mencari jaringan peribadinya yang ke-22 dalam Liga Super ini. Peluang untuk Paxson setelah dia terlepas dua percubaan terbaiknya dalam separuh masa yang pertama tadi. Jadi Paxson da Silva, minit ke-47 ketika ini. Sebagai penalti, sekali lagi tugasan ini diberikan kepada Paxson. Dia memberikan sepenuh perhatian untuk mencari jaringan pertama peluang hari ini. Paxson, gol! 1-0. JDT di depan melalui Paxson da Silva. Sekaligus mencatatkan jaringan yang ke-22-nya dalam Liga Super. ...22 gol secara keseluruhannya termasuklah dalam saingan AFC dan PLFA. Inilah Paxson da Silva. Mesin gol untuk Joe Darun Tazim. Tidak kiralah apa jenis jaringan sama ada free kick, tandukan ataupun sebagai penalti. Namun Paxson membuktikan bagaimana begitu pentingnya dia kepada pasukan. Bila jaringan-jaringannya sering saja membantu JDT mendapat kemenangan. Kali ini datang melalui sebabkan penalti. Jadi jaringan yang pertama perlawanan ini melalui Paxson da Silva. Pada minit ke-48 tercatat masa yang jaringan dilakukan. Paul di situ. Penalti yang boleh datang daripada apa saja situasi, sama ada melalui kekasaran ataupun melalui kedudukan sebentar tadi seperti handball. Dan sudah pastinya itu adalah jelas sekali dalam keadaan bola terkena tangan Filemon Anji. Dan kesempatan itu digunakan untuk Jodal Tazim mendahului ketika ini. 1-0. Dikejar di situ oleh Mali. Namun Shane Lowry terus melakukan clearance. Apakah sudah offside kedudukan Paxson? Namun ada foul diberikan
daripada tindakan yang dilakukan oleh Zainal Abidin Jamil sebentar tadi. Perhatikan di sini, oh, satu lonjakan yang tinggi ke arah badan Maxian Da Silva. Jadi free kick diberikan kepada Jordan Tazim. Ketika menang 4-0, Maxian juga menjaringkan 2 gol dalam perlawanan persinggahan pertama mereka mengatasi PJ City ini. Maurice Terry juga berjaya muncul selaku penjaring dengan 2 gol. Namun kedudukan ketika ini di Stadium MPPJ Kelana Jaya 1-0, jadi dia sedang mendahului PJ City. Leandro Velasquez bersedia. Tolakannya rendah Maurice Terry, terus ke depan. Arif Haiman dapat dikeluarkan dari kawasan dan penalti untuk seketika. Leandro, masih lagi Leandro. Nazmi Faiz Mansur terus cross dilakukan. Dan bagaimana kalau Allah, perebutan bola tinggi agak sempurna untuk menjaga gol sebenarnya. Tak menyukarkan striker dalam situasi itu. Bola bercabar oleh Baxter Da Silva. Ali. Dan kali ini cuba mencari darat terlepas. Tidak banyak kita lihat peluang yang dimiliki oleh Darren Long, penyerang utama PJ City ini. Dia mampu untuk menyaingi kehadiran pemain-pemain import dalam saingan Liga ini apabila menyerlah dengan 8 gol walaupun beraksi dengan pasukan yang tanpa pemain import. Namun Darren Long berjaya nampaknya. Maxian Da Silva melarikan bola ketika ini. Maurice Terry sudah berada dalam peluang offside. Dapat dihalang di situ oleh PJ City. Tidak cukup lama. Maurice Terry pula kali ini. Maurice Terry di pampus ada Arif Haiman. Selagi penerbit Maurice Terry terus melakukan percubaan. Dapat ditangkap dengan mudah di situ oleh Kalamullah Al-Hafiz. Davis dan juga Filamin Haji yang mengalami kecederaan ketika ini. Dalam perebutan bola 50-50, jadi kad kuning dilayangkan pada Matthew Davis daripada insiden itu. Jadi dia merupakan pemain yang kedua JDT dilangkan kad kuning pada malam ini setelah separuh masa yang pertama tadi Fernando Martin Forestieri. Bagi pemain-pemain yang mendapat panggilan skuad kebangsaan, mereka juga perlu untuk mengelak daripada mengalami kecederaan sebenarnya. Namun kali ini menarik situasi ini apabila PJ City mendapat corner. Dalam separuh masa yang kedua ini adalah kali pertama Ali Jasuli sedang bersedia. Mereka perlu menggunakan kelebihan bola mati ini. Terus kepada Mahali. Tidak cukup baik sebenarnya. Safiq dilarikan oleh Corbin Ong. Arif Haiman, dia sudah ke depan berada dalam kedudukan offside. Terlalu cepat dia membuka langkah sebenarnya. Walaupun sudah tolakan yang dilakukan oleh Corbin Ong itu sudah tepat untuk mencari ruang yang ada. Namun Arif sudah sedikit ke depan. Belum keluar lagi. Wah, Nazmi memamerkan skillnya. Cukup berkeyakinan nampaknya pemain-pemain JDT dalam separuh masa kedua ini setelah mereka menguasai separuh masa pertama. Maxian baik kepada Matthew Davis kali ini. Arif Haiman membuka ruang di kanan. Matthew bagaimana? Tidak ada tolakan namun sebaliknya dicari di ruangan tengah melalui Fernando Forestieri. Corbin belum lagi kehilangan bola, kembali kepada Fernando Forestieri. Terus cross dilakukan. Safiq
tidak cukup kuat daripada Sapik Rahim untuk menewaskan kalam Allah. Kita perhatikan bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Corbin Hong untuk memenangi kembali bola sebelum dilakukan hantaran silang oleh Fernando Forestieri menuju ke arah Sapik Rahim. Jasuli terlepas. Juga kali ini tidak berjaya untuk menyusun permainan dengan baik di tengah oleh JDT. Apakah mungkin selepas ini akan ada pertukaran pemain yang akan dilakukan oleh Hector Bidaglio. Sudah keluar untuk lontaran ke dalam pada JDT. Nazmi Faiz Mansur ketika ini meninggalkan bola kepada Matthew Davis. Cari Sapik Rahim. Selagi Sapik, Leandro Velasquez. Taran rendah pada Forestieri terlepas. Dari Forestieri untuk memberikan lontaran ke dalam pula kepada PJ City. Kemarin ruang yang dibuka oleh rakan-rakannya. Ali hilang bola dan memberikan situasi bahaya ketika ini. Backsend dan Silva, bagaimana backsend juga terlepas. Namun di situ Aaron Kumar yang mengalami kecederaan dan bangkit kembali untuk meneruskan permainan. Davis terlepas, lontaran ke dalam pantas diambil mencari Arif Aiman kali ini. Arif berhadapan dengan Filemon Anyi. Arif Aiman telahkan cari Matthew Davis belakang. Leandro tukar arah permainan. Forestieri sampai Ibrahim ketika ini untuk JDT. Maxson. Sekali lagi JDT menguasai permainan melalui sampai Ibrahim. Dari Forestieri kembali pada Safiq. Terus ke depan Safiq. Agak sukar sebenarnya untuk digapai hantaran tersebut oleh Maxson da Silva. Terlalu tinggi. Ketika Maxson sudah sedikit turun untuk melepasi perangkap offside. Namun masih lagi dalam penguasaan JDT di tengah padang. Dan kali ini perlu lebih berkeyakinan lagi pemain-pemain PJ City untuk memegang bola dengan lebih lama supaya tidak mudah kehilangan bola di kawasan tengah padang ini khususnya. Rafi. Dah sampai hantaran daripada Rafi Nagorgani. Harun Kumar. Jauh cari Darren Lock. Baik tambahan daripada Darren. Lepas kali ini peluang untuk PJ City. Filemon Anyi. Baik kali ini gerakan Filemon Anyi cuba untuk marah mengambil kawasan penalti dan cross dilakukan di situ. Mahali terjatuh dan dikeluarkan untuk memberikan sepakan sudut pada PJ City. Satu serangan yang baik dilakukan dari sebelah sayap kiri ini oleh Filemon Anyi. Kita perhatikan dia melakukan first touch dan melihat kedudukan Malik Chasuli. Namun dia terhalang oleh Shane Lowry di situ. Jadi peluang yang dimiliki oleh PJ City. Ini kali pertama sebenarnya serangan sebegitu yang mampu dilakukan oleh PJ City dalam perlawanan ini. Dan sebagai sudut yang kedua. Ali terus ke depan. Dapat ditandu oleh Shane Lowry. Matthew Davis juga hilang bola di situ.
Dan kali ini peluang Kumaran, bagaimana agaknya Kumaran, dia terlepas dalam kawasan penalti JDT. Digerakkan kembali oleh Jaudar Tazim. Cantik 1-2 Arif Aiman ketika ini melakukan counter attack JDT. Bagaimana Arif Aiman melarikan bola. Arif Aiman. Arif tolakkan. Fernando Forestieri. Peluang untuk JDT. Forestieri belum lagi. Dan Forestieri tinggi. Percubaan yang dilakukannya. Lepas peluang JDT melalui Fernando Forestieri untuk mencari gol yang kedua perlawanan. Counter attack yang dimulakan oleh Arif Aiman. Sesuatu yang menarik sebenarnya. Setelah mereka memerangi bola di bawah. Dan Arif juga melakukan tugasannya dengan sempurna apabila melihat kedudukan Forestieri yang lebih terbuka. Dia gemar mencari ruang untuk kaki kanannya. Namun kali ini tidak menjadi. Jadi terselamat pintu gol PJ City. Jelas sekali bagaimana kekecewaan Fernando Forestieri. Dia pernah melakukan jaringan dari tempat sebegitu di tengah padang ataupun di kawasan zon 14. Sambil itu Kumaran juga yang bertindak dengan baik dalam kawasan JDT sebentar tadi. Hampir-hampir saja untuk mereka mendapatkan gol penyamaan. Kita perhatikan daripada sepakan cuma atau sudut ini. Terjatuh Matthew Davis. Dan di sinilah bagaimana Kumaran yang mendapat peluang. Dan bermula daripada perekan itu tadi, dapat kita perhatikan counter attack mampu dilakukan oleh Jordan Tazim melalui Arif Aiman. Sambil itu ada pertukaran pemain untuk PJ City. Kogilas Warren, Ruben Teren dibawa masuk pada minit ke-62 ini. Selain seorang lagi pemain berpengalaman itu Kogilas Warren. Kumaran dibawa keluar untuk diganti dengan Kogi. Dan satu lagi penggantian pemain. Dimasukkan Ruben Teren. Pemain yang mendapat panggilan untuk latihan pusat skuad kebangsaan kali ini. Pemain muda yang baru saja berusia 19 tahun. 1-0 jaringan Maxson pada minit ke-28 ataupun pada minit ke-48 tadi. Oh, Arif Aiman terlepas. Kalamullah cepat untuk menyelamatkan keadaan. Sebagai penalti daripada Maxson memisahkan kedudukan JDT dan PJ City ini. Arif Aiman terlepas kali ini. Arif Aiman, Kogres Warren, dia dijatuhkan dari belakang. Nantikan apakah sumbangan yang mampu dilakukan oleh dua pemain PJ City yang baru masuk, iaitu Kogres Warren dan juga Ruben Teren. Apakah mereka mampu untuk menggagalkan penguasaan JDT di tengah padang ataupun juga mampu untuk melakukan serangan bagi mendapatkan jaringan penyamaan untuk PJ City. 1-0 belum cukup selesa lagi untuk JDT. Walaupun mereka sudah memiliki beberapa peluang kemasan untuk menambahkan jaringan, namun belum berjaya lagi. Kali ini shielding yang dilakukan oleh Matthew Davis untuk memberikan goal kick. Bahaya di situ. Falizal cuba bermain hantaran pendek.
hancurlah dapat dirampas dengan baik oleh pemain pertahanan Encik Darul Tazim. Ketika bagaimana kita lihat high press kali ini yang dilakukan oleh pemain-pemain PJ City, khususnya dengan kemasukan Koki dan Rubenteren ini. Lantaran ke dalam diambil oleh Filemen Anji. Filemen lepas kali ini Ross, namun agak lemah. Leandro Velasquez samping Leandro lagi sekali, dia tak berjaya. Kogila suara dan free kick diberikan untuk PJ City. Pergeseran sedikit berlaku di antara Pendara Forestieri dan juga Filemen sebentar tadi daripada perebutan bola ini. Agak keras tackle yang dilakukan itu. Sambil itu ada pertukaran pemain dilakukan oleh JDT ketika ini dengan mengeluarkan Sarusan yang dipemasuk adalah kali di Boga. Pertahanan ditukar kepada pemain pertahanan. Maka dapat dikejar, dapat diselamatkan oleh Arif Aiman untuk menggagalkan usaha Kogila Suara sebentar tadi. Tujuh minit perlawanan ini berlangsung di Stadium BPPJ Kelantan Jaya. Cuma ada satu jaringan yang dapat kita saksikan dilakukan oleh Backson da Silva melalui sebagai penalti pada minit ke-48 tadi setelah bola terkena tangan Filemen Anji. Namun ketika ini ada sedikit peningkatan corak permainan yang dilakukan oleh PJ City ini, tidak sebagaimana separuh masa yang pertama tadi yang didominasi di bahagian tengah padang ini oleh JDT. Namun kali ini kita lihat bagaimana keseimbangan di kawasan tengah ini, cabaran ataupun tekanan yang mula diberikan oleh pemain-pemain PJ City. Sanal, bagaimana terlepas Nazmi Faiz Mansur, terlepas bola ke depan, tak sampai. Leandro Velasquez terpaksa menolak ke belakang. Kita perhatikan bagaimana pemain-pemain PJ City terus bergerak ke depan kali ini untuk melakukan high pressing, tidak membiarkan ruang yang lebih terbuka dimiliki oleh pemain-pemain JDT kali ini. Ini adalah gameplay yang berubah, ditekankan oleh Pimaniam dalam separuh masa yang kedua ini. Dari dan Baxter bergandingan di tengah pula. Leandro membantu Safiq Rahim. Safiq selagi belum melakukan hantaran. Boris Thierry tak sampai kali ini, dapat kepada Kogila Suara, terus hantaran ke depan. Tak mampu rasanya untuk dikejar oleh Darren Long. Kali ini dapat dirampas kembali oleh PJ City. Gerakan mereka, hantaran ke depan, Darren Long menanti. Dan bagaimana? Handball atau tidak, diteruskan oleh Bradil. Arif Aiman pula untuk JDT. Semakin laju tempo permainan. Ketika ini tidak offside, Nazmi Faiz Mansur. Nazmi terus melakukan hantaran, tak sampai. Nazmi Faiz Mansur cuba mencari Fernando Forestieri. Kita lihat bagaimana tempo permainan yang dipertingkatkan oleh kedua pasukan. Begitu juga dengan PJ City yang lebih baik aksi mereka dalam separuh masa yang kedua ini, khususnya apabila tekanan-tekanan awal yang tidak memudahkan kerja barisan tengah JDT sebagaimana dalam separuh masa yang pertama tadi. Sudah beberapa kali mereka memiliki peluang melalui sayap kiri. Darren tak berjaya di situ. Darren Lock. Darren Lock memerlukan support daripada rakan-rakannya.
perlu lebih tepat lakukan hantaran dalam kawasan penalti. Dan kali ini Maguire dapatkan dikejar. Otto JDT melakukan serangan ketika ini. Bagaimana Nazmi? Sekali lagi dia tak berjaya sebenarnya untuk menemui Backson di tengah. Corbin terlepas sekali lagi peluang Jordan Tazim untuk menambah jaringan mereka. Corbin on ketika ini. Mereka mencuba sekali lagi. Nazmi, dia perlu berhati-hati untuk mengelak daripada kedudukan offside. Kali Matthew Davis, Jordan Tazim sedang menyusun gerakan mereka di bawah. Leandro Velasquez di bangku simpanan, ada Safawi Rashid, ada Mamadou Soumaré, Ramadan Akhyar, selain daripada Syafiq Ahmad dan juga Syami Safari. Cari Arif Aiman. Kembali kepada Arif Aiman. Baik daripada Arif. Namun satu tackle yang baik juga dilakukan oleh Filemon untuk menghalang Arif Aiman. Pantas diambil lontaran ke dalam. Arif Aiman cari Backson ketika ini. Backson, hilang bola Backson. Apa yang cuba dilakukan oleh Backson sebenarnya. Namun kembali dia dapat bola dengan mudah. Si Davis, Leandro, satu dua yang terlalu kuat untuk dikejar di situ oleh Kominong. Tak percaya Darren Lock untuk Khalid Mulga dan juga Safiq Rahim. 72 minit sudah pun berlangsung. JDT masih lagi mendahului 1-0 ketika ini. Komin dipersalahkan oleh pengadil. Tolakan yang dilakukan ke atas Pirajes. Perhatikan daripada perebutan bola di antara dua pemain ini. Zainal Abidin. Kali ini peluang untuk Malik Jasuli menggerakkan bola di bahagian sayap. Bagaimana Darren Lock menanti di depan. Darren Lock! Inilah Darren Lock yang kita kenali. Dia cukup clinical di depan gol. Dan dia membuktikannya lagi pada malam ini. Jarang mendapat bola, namun setiap kali mendapat peluang dalam kawasan penalti, akan terhasillah jaringan. Syabas untuk Darren Lock. Daripada gerakan yang dilakukan oleh Malik Jasuli, jaringan yang kesembilannya dalam saingan Liga Super ini. Kita perhatikan peluang yang dimiliki Darren Bijak untuk membuka ruang berlari. Dia bermula dari belakang sebelum melepasi Khalid Murga. Jadi satu sama kedudukan ketika ini di Kelana Jaya ini. Walaupun jarang untuk melakukan serangan, tapi sebagaimana saya katakan tadi, bagaimana peningkatan permainan, corak permainan yang ditunjukkan oleh PG City dalam separuh masa yang kedua ini. 9 gol daripada 17 perlawanan oleh penyerang kebangsaan ini, Darren Lock. Jadi satu sama. Minit ke-73. Jaringan terhasil. Arif Aiman. Matthew Davis membuka ruang kali ini. Halangan yang dilakukan. Satu corak bertahan yang keras dan baik dilakukan oleh Nafiq Nagurgani. Boleh teragak-agak dalam mengambil keputusan itu kerana apa saja boleh dilakukan oleh Matthew Davis tadi. Kalaulah
dia berjaya melepasi Rafi. Jadi bagi PJ City, itu adalah percubaan pertama mereka on target, terus saja mendapat gol. Nazmi hilang bola pula. Sekali lagi cari Darren Lock. Darren, bagaimana? Oh, dia mampu di situ. Darren Lock, bagaimana dicuba untuk masuk? Selagi belum selamat untuk JDT dalam kawasan penalti. Darren Lock dan percubaan yang dilakukan. Terlihat bagaimana Darren Lock secara berseorangan saja, namun dia mampu untuk memberikan masalah kepada barisan pertahanan Joe Darut Azim. Sebenarnya kita ingin menyaksikan banyak lagi lahir penyerang-penyerang kebangsaan, penyerang-penyerang tempatan kita ini dalam menyaingi bagaimana kemampuan yang mampu dilakukan oleh pemain-pemain import. Kerana ini adalah penting untuk skuad kebangsaan kita, bukan sahaja di posisi serangan, bahkan juga di posisi-posisi lain seperti di barisan tengah maupun pertahanan. Mampu untuk dikejar oleh Corbin. Berjaya di situ Corbin, namun dia melakukan crossing yang sudah keluar atau tidak. Berjaya di situ Jordan Tazim untuk menyusun serangan mereka. Satu sama ketika perlawanan sudah pun masuki minit ke-77 ketika ini. Aksi separuh masa yang pertama kita nampak agak berat sebelah bila dikuasai oleh JDT. Namun separuh masa yang kedua ini jelas penampilan PJ City nampak berbeza. Mereka tidak banyak menguasai permainan, tidak banyak menyerang. Bahkan hanya ada satu peluang dan satu on target saja mampu untuk menyamakan kedudukan ketika JDT mendapat peluang melalui sebagai penalti. Corak permainan Jodau Tazim dalam separuh masa yang kedua ini juga nampak tidak sebagaimana apa yang mereka pamerkan dalam separuh masa yang pertama tadi. Kerana penguasaan bola di kawasan tengah padang tidak begitu mudah nampaknya kali ini. Sambil itu, PJ City akan melakukan pertukaran pemain selepas ini. Setelah Robertson dan Gogleswara dibawa masuk, dan selepas ini adalah Sunil Chandran, pemain yang baru saja pulih daripada kecederaan. Jadi Sunil Chandran dibawa masuk untuk menggantikan Malik Jasuli, pemain yang melakukan assist sebentar tadi. Jadi ini adalah peluang untuk Sunil Chandran bagi memamerkan aksinya. Malik Jasuli yang melakukan assist untuk jaringan penyamaan PJ City sebentar tadi melalui Darren Lock. Dia dibawa keluar, kali ini digantikan oleh Sunil. Dia akan sudah pasti akan bergerak bergandingan dengan Darren Lock. Dia pasti akan lebih banyak bergerak di bahagian sayap. Sudah 78 atau 79 minit, masa 10 atau 11 minit yang terakhir ini. Siapakah agaknya yang akan mendapat 3 mata di Kelana Jaya ini? Kerana masing-masing daripada kedudukan satu sama ini dengan satu mata. Arif Aiman disalahkan oleh pengadil di situ. Zainal Abidin Jamil antara pemain yang sering saja mendapat tempat dalam kesebelasan utama. Dia jarang mengalami kecederaan dan juga dia konsisten dalam prestasinya. Dan kali ini Matthew Davis terus melakukan hantaran jauh. Tidak berjaya kali ini mereka untuk menyusun serangan ataupun permainan di kawasan tengah padang.
Davis. Kali Safiq Rahim masih lagi kekal di padang. Kali yang tidak dapat ataupun mengawal pergerakan dari Lock sebentar tadi. Free kick. Sambil itu JDT juga sedang mempersiapkan pemain di tepi padang untuk dua pertukaran sekaligus akan dilakukan selepas ini. Pemain-pemain JDT sudah pastinya akan minta dipercepatkan lagi dalam situasi bola terhenti ini kerana mereka ingin mencari tiga mata. Harus diingat perlawanan di Kelana Jaya ini turut disaksikan oleh pemilik JDT, pemangku Raja Johor, yang turut sama berada di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya ini. Dan juga pasukan JDT sendiri dalam langkah mereka mencari kejuaraan ke-9 berturut-turut Liga Super. Kalaulah mereka mendapat 3 mata malam ini, mereka perlu 3 mata sahaja lagi dalam perlawanan seterusnya, khususnya untuk pertemuan dengan Negeri Sembilan 1 Oktober nanti di Stadium Sultan Ibrahim. Sekiranya ianya tidak berlaku pada malam ini, 3 mata yang dicari, ini bermakna tertangguh lagi. Mereka perlu mencari 3 mata seterusnya. Jadi Akhyar dibawa masuk, Akhyar Rashid. Kominong keluar. Baik, kawalan berarif Aiman. Kali, Shelori. Safiq membantu di tengah. 82 minit sudah pun berlalu di Kelana Jaya ini. Leandro Melesquez ketika ini untuk JDT. Leandro. Kita lihat bagaimana backside juga turun sedikit untuk mendapatkan bola. Safiq. Ah, ada tackle yang dilakukan sedang pertama juga daripada Akhyar Rashid. Davis. Kembali penguasaan untuk JDT menuju ke 7 atau 8 minit terakhir ini. Dapat dipatahkan serangan yang cuba dilakukan oleh JDT. Akhyar bekerja keras dan dia mendapat kelebihan di situ untuk free kick. Ah, sambil itu apa agaknya yang dilakukan oleh Shane Lowry. Sedikit pergeseran yang berlaku melibatkan pemain import JDT ini, Shane Lowry dengan pemain PJ City yang baru masuk tadi itu, Sunil Chandran. Situasi yang menyebabkan Shane Lowry agak berang. Akhyar, lepas Akhyar Rashid kali ini. Masih lagi Akhyar, cuba untuk mara. Terlalu ramai pemain PJ City di situ untuk dilepasi oleh Akhyar Rashid. Kembali pada PJ City untuk menyerang. Darren Lock melepaskan bola. Kali perlu berhati-hati supaya tidak kehilangan bola. Shane Lowry. Apakah sempat untuk berlakunya tambahan jaringan di Kelana Jaya ini, sama ada oleh PJ City maupun JDT. Masa yang berbaki 6 minit saja lagi, tidak termasuk tambah masa yang akan diberikan oleh pengadil. Seperti itu sebagai percuma untuk JDT ketika ini. Safiq Rahim di tengah. Akhyar. Tak sampai. Juga sekali lagi kesilapan yang mudah dilakukan oleh PJ City untuk kehilangan bola. Backson. Sekali lagi Backson. Cuba untuk mara. Backson. Cari Arif Aiman. Apakah yang akan dilakukan oleh Arif Aiman? Backson. Tak
kawasan penalti ketika ini. Nazmi Faiz Mansur, Matthew Davis kembali untuk menolak ke belakang bagi mencari Leandro dan juga Safiq Rahim ketika ini untuk JDT. Matthew Davis, mereka sedang berusaha untuk melakukan serangan, dan kali ini bagaimana Akhyar, percumaannya gol Akhyar Rashid minit ke-85 ini. Gol yang cukup penting saya kira bagi JDT yang datang melalui pemain yang dibawa masuk dalam separuh masa yang kedua ini. Akhyar, dia mendapat peluang yang mudah daripada kelekaan pemain-pemain pertahanan PJ City sebenarnya. Melegakan, kita dapat lihat bagaimana reaksi TMJ sendiri yang tersenyum. Mereka rasa lega dengan kedudukan ini 2-1. Kita perhatikan daripada situasi ini yang memberi ruang kepada Akhyar untuk melakukan rempatan daripada kesilapan Pir Rajesh sebenarnya yang terlepas bola itu. Jadi menyukarkan tugasan kalam Allah kalaulah Pir Rajesh dapat menampan bola itu, mungkin ia dapat menyelamatkan keadaan. Jadi JDT menggunakan kesempatan yang mereka miliki ini dengan jaringan yang kedua melalui Akhyar Rashid. Gol pada minit ke-86. Jadi kalaulah kedudukan ini kekal, sudah pastinya satu kelegaan, satu tugas yang mudah untuk Joe Darul Tazim bagi menghadapi perlawanan selepas ini untuk terus mereka kekal di atas. Dan yang paling penting adalah mencari kejuaraan ke-9 Liga Super. Baik, kali ini tarian yang dilakukan oleh Syafiq. Syafiq Ahmad. Hilang bola pula Syafiq. Tak sampai ataupun tak berjaya di situ daripada kegelisuaran. Bergson, satu gol daripada Bergson, satu gol daripada Akhyar yang membolehkan JDT di depan ketika ini. Ketika perlawanan semakin sampai ke penghujungnya, sambil itu PJ City dengan satu lagi pertukaran akan dilakukan. Arun Kumar dibawa keluar. Sementara itu 77 adalah Syami Zamri. Pun melegakan seketika PJ City dengan jaringan penyamaan yang dilakukan oleh Darren Lock. Namun ianya tidak cukup sampai ke penghujungnya. Mereka masih lagi berpeluang sebenarnya. Apa sahaja boleh berlaku dalam tempoh 1 atau 2 minit yang terakhir ini. Malias yang sekali lagi tertewas dengan jaringan yang dilakukan oleh Darren Lock pada minit ke-73 sebentar tadi. Sambil itu, apa yang dilakukan sebenarnya kerana masa terus berlalu, 89 minit sudah pun lepas. Syafiq disalahkan di situ dalam perebutan bola tinggi, pantas digerakkan oleh pemain-pemain PJ City ketika ini, dan mereka sudah pastinya akan meneruskan permainan dalam masa tambahan yang diberikan oleh pengadil. Sampai itu ada seorang pemain PJ City yang terbaring dan tackle yang tidak ada foul di situ, walaupun kita lihat bagaimana Sunil dia cuba mendapat perhatian pengadil. Sambil itu kad kuning Fariza Malias. Dia melengah-lengahkan masa tadi. Ada pemain yang mengalami kecederaan
Keramatan ketika ini di dalam padang. Empat minit tambahan masa diberikan di Kelana Jaya ini. 4 minit akan menentukan apakah JDT berjaya membawa pulang 3 mata ke Johor Bahru. Sambil itu, kita berikan dahulu perhatian untuk sepakan sudut ini. PJ City, tandukan terbang dilakukan untuk clearance. Rajesh, dia perlu berhati-hati. Dia melakukan kesilapan tadi, membolehkan Akhyar menjadikan gol. Filemon. Baik, kali ini gerakan yang dilakukan dan kali ini peluang dimiliki oleh PJ City. Bagaimana agaknya? PJ City dan gol! Jaringan pada masa tambahan ini. Oh, menggembirakan penyokong-penyokong PJ City. Peluang yang disempurnakan oleh Kogila Suaran. Sekali lagi menewaskan Farizan Malias. Kita perhatikan dia meraihkannya dengan kepuasan kerana jaringan pada minit-minit terakhir ini sudah pastinya adalah sesuatu yang penting untuk mengelak daripada kekalahan. Kita perhatikan kelekaan di situ barisan pertahanan JDT dan juga on target yang sempurna dilakukan oleh Kogila Suaran. Posisi Khalidin Munga juga harus dipersoalkan. Kenapa dia boleh terlepas ketika larian dilakukan dan juga tidak dipersia-siakan di situ oleh Kogila Suaran untuk jaringan penyamaan PJ City. Dua sama, siapa yang jangka kedudukan ini akan berlaku? Ketika mereka hanya ada 2 minit saja lagi. Tersenyum lebar nampaknya Kogi. Semua itu Sumare dibawa masuk. Arif Aiman dibawa keluar. Ada 2 pertukaran. Syami Syafari menggantikan Nazmi Faiz Mansur. Jadi mampukah sumbangan dilakukan oleh mereka berdua ini dalam masa 1 minit lebih saja lagi untuk ditamatkan. Jadi 2 sama. 4 jaringan terhasil di Kelana Jaya pada malam ini. Lepas backset. Kesempatan ini sudah pastinya digunakan oleh Kalamullah untuk melengah-lengahkan masa. Sudah pastinya satu kepuasan. Walaupun mereka cuma mendapat 1 mata dalam perlawanan ini, kerana daripada apa yang kita saksikan sepanjang perlawanan ini, khususnya separuh masa yang pertama, JDT cukup mendominasi perlawanan. Namun tanpa ada sebarang jaringan, dan separuh masa yang kedua ini berbeza corak permainan yang ditampilkan oleh Pimaniam untuk anak-anak buahnya ini. 4 jaringan yang terhasil, 2 untuk JDT dan juga 2 untuk PJ City. JDP Rajesh dibawa keluar untuk diberikan rawatan di tepi padang. Tambah masa 4 minit. Mungkin ada sedikit tambahan lagi daripada kecederaan yang berlaku ketika ini. Safiq Rahim, dia beraksi penuh nampaknya pada malam ini. Terus hantaran ke depan. Harus diingat, JDT juga kerap melakukan jaringan pada minit-minit akhir perlawanan. Namun situasi kali ini lebih memihak kepada PJ City. Bila bola berada di tangan Kalamullah ketika ini. Terus melakukan hantaran jauh dan tidak sempat untuk berlakunya tambahan jaringan. Jadi kedudukan 2 sama ini kekal di Stadium MPPJ Kelana Jaya ini, khususnya daripada jaringan penting yang dilakukan oleh pemain nombor 7 tadi, iaitu Kogila Suaran, untuk membawa gol penyamaan setelah back
Jackson. Nampak dia jelas kecewa dengan keputusan pada malam ini, khususnya melalui beberapa peluang yang dimilikinya yang gagal diterjemahkan pada jaringan. Sumareh juga masuk terlalu lewat, tidak sempat untuk membantu pasukannya. Sambil kita lihat bagaimana pemain-pemain PJ City meraihkan keputusan malam ini walaupun seri, namun mereka berbangga dengan kejayaan untuk mengikat pasukan gergasi seperti JDT ini dengan keputusan 2-2. Jadi sekian saja aksi dari Stadium MBPJ Kelana Jaya dengan keputusan penuh PJ City 2, JDT 2.